Oke, whatever, kembali lagi di channel gue Deadwood0108. Kali ini gue bakal bermain game Short Life. Yeah. Dan challenge-nya adalah kalau gue mati di game ini, gue bakal stand up burung puyuh. Lo pasti tahu kan, lo pernah lihat orang Malaysia stand up komedi, materinya burung puyuh. Oke, sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya lo subscribe dulu channel gua agar gua lebih semangat mengupload videonya dan juga dapat dimonetize channel gua oleh YouTube ya. Subscribe bro, subscribe biar gua semangat melakukan challenge-challenge yang lainnya. Dan jangan lupa untuk komentar kalau lo ada challenge yang lainnya. Oke, langsung saja kita mulai ya permainannya. Ini game namanya Short Life, tapi pemainnya sudah tua dan jenggotan. Short Life itu kan artinya hidup yang pendek ya. Oke, langsung saja, gak usah banyak bacot, langsung aja mulai. Oke, langsung masuk ke level 1. Oke. Wait, cepet kali ini orang larinya. Waduh, kejedor. Awas, letoy kali. Oh, ini buat nunduk ya. Oke, sepertinya gue matiin dulu datanya biar gak ada iklan. Oke, ada seperti sisir tantangannya. Oke, tarik, tarik. Oke, ada bintang di sini, kita ambil. Jump over, oke, loncat yang awas. Sini ada rintangan lagi. Run, bitch, run. Oke, kita turun. Oke, dapat bintang lagi. Ada lampu. Oh, bisa disundul. Watch out. Oh, kepanah pala gua, tapi masih bisa jalan. Woi, berdirinya gimana? Woi, ini woi. Oke, langsung kita ambil bintangnya. Oke, berhasil tanpa mati, bro. Jadi gua nggak jadi stand up, continue. Sekarang level yang kedua. Oke. Jump over, oke. Jump. Masuk, Pak Eko. Ada gergaji. Tuh, puyung apa tuh? Puyung puyuh. Tuh, puyung apa itu? Puyung puyuh. Langsung saja di percobaan yang ketiga. Tadi kakinya kena gergaji besi. Gua udah ingat ya, apa lo gergaji besi? Sini ada bola-bola, apaan ini? Suruh stop di sini. Wih, letoy amat pak. Langsung loncat. Oke, di sini ada rintangan lagi. Oh shit. Oh, gua masih bisa jalan bro. Bangun kek. Apa lu gak bisa berdiri satu kaki? This way. Ah, gua gak dapet bintang 3 kalau begini caranya. Woi, coba gua naik kursi ini. Ah, udah. Yang penting ini. Oke, walaupun dapat bintang 2 nggak apa-apa ya. Yang penting finish, continue. Langsung saja level yang ketiga. Mungkin malam ini sampai level 4 aja ya. Oke, gua sini karena gua udah pernah mainin gamenya ini, tapi gua udah lupa ya. This way, oke, ini jalannya. Oh shit, wait, dia masih. Oke, gua dapat jalan, dapat bintang. Oke, jalannya ke sini. Berdiri, bro. Loncat. Easy peasy. Tuh,
Buyung apa tuh? Buyung puyuh. Tuh. Buyung apa itu? Buyung puyuh. Lah, palanya pecah. Langsung saja restart. Oke. This way, kita ambil dulu bintangnya, loncat yang tinggi. Untung saja bangun, letoy bangun. Ketua juga lu ya. Ya, loncat. Awas, jangan belok lagi. Awas, pala lu nyangkut nanti. Oke. Iya, sini, di sini ada bom. Iya, gua harus loncat. Awas. Wow. It's magic. Di sini ada tempat sampah. Untuk apa ini? Oh, ada gergaji mesin. Ya, yeah. Oh. Langsung saja. Eh, out champion goblok. Awas. Oh. Tuh. Buyung apa tuh? Buyung puyuh. Tuh. Buyung apa itu? Buyung puyuh. Restart saja langsung kontrolnya kejep. Pit ketusuk maksud gue ya, kontrol yang ketusuk sama ranjau. Oke. Okay. Wait, awas as bro. Oke. Okay. Yeah, langsung loncat, di sini ada bom. Sah. Awas. Oke, okay, bro. Kita harus bisa malam ini sampai level 4 ya. Ada gerbang mesin. Nah, di sini slow bro. Wait, slow slow slow. Slow down bro. Oke, jalan kereta kencana. Yuk, eh awas. Woi, cok, tunggu gua, cok. Oke. Ah. Tuh. Buyung apa tuh? Buyung puyuh. Tuh. Buyung apa itu? Buyung puyuh.